Gen Cucu Team Cimang. Oke lah bro ya, di konten kali ini adalah konten spesial ya. Kenapa spesial? Karena di konten kali ini gue akan memainkan kembali hero kesukaan gue dulu ya. Seorang yang sangat strong ya, dan sangat disukai banyak orang, terutama di Epic kan gitu. Siapakah dia? Yaitu Dr. Saitamol, cuy. Lama banget bukannya kalian tidak melihat Dr. Saitamol turun ke Land of Dawn ya? Enggak, lama banget pasti ya. Sudah ada sekitar 2 sesenan cuy ya, gua enggak ada untuk ngepus-ngepus Dr. Saitamol. Nah, di konten kali ini gua persembahkan untuk Dr. Saitamol, dan seperti biasa kita lakukan di solo ranked sambil berburu dekade lagi gitu loh ya. Let's go ya, kita gaskan. Nah, oke. Rogo. Jadi gua ini lama banget sudah gak main Dr. Saitamol cuy. Jadi gua penasaran kira-kira apakah Dr. Saitamol itu di nerf kah atau semakin OP. Gua gak tahu nih cuy ya, soalnya gua gak terlalu update masalah Dr. Saitamol ini ya. Aman, semoga aman, aja aman. Dia tetap strong seperti dulu ya. Hero kesukaan dari Marco Chop, Mabro itu ya. Oke, okay, let's go. Mana dia? Aduh, gua apa ya? Kayak kekurangan solo player kayaknya nih sampai detik terakhir nih. Iya, ulang lagi. Kayaknya sudah kehabisan player solo sih cuy. Kalau menurut gua gitu cuy. Jangan dong. Sudah kehabisan kayaknya solo player. Jangan-jangan sudah mulai menipis tuh minat-minat seorang-orang itu untuk bermain solo. Mungkin karena sering ketemu BKB gitu kan. Jangan, jangan menyerah. Selalu ada kebahagiaan di balik solo player gitu kan. Pasti ada cuy. Gak mungkin kalian jadi solo player itu selalu menderita. Gak mungkin cuy. Masa? Pasti ada bahagianya, yakin gua. Huh? Ini ke... gak dapet lagi boy. Oh. Curiga gue ini gue dikasihkan tim dan lawan yang 2-2-1 itu, ngerti sih? Dua orang mabar, gue sendirian solo. Curiga gue kayak gitu cuy. Ini sekarang tinggal kita nih yang tinggal ngeklik ya. Kita klik langsung. Oke. Kita langsung suges-suges lucu. Kita jangan request, takutnya gue request langsung diban sama mereka. Takut ya kamu? Jangan gue ya. Kita suges ban dulu. Ban lah. Tidak, enggak ngeban. Aduh, lagi mau nge-review Dokter Saitamol ketemu bendera aneh-aneh dengan nama alay na ujubillah gitu ya. Dan lihat namanya, Cuk. Ya. Dalam kurung ya, garis strip miring titik 2 bintang right clean at go. Tutup kurung titik 2 garis miring apa? Namanya, Cuk. Enggak ngeban lagi. Rek ya, biar nggak dikira nge-troll kita, soalnya kita pakai hero kesukaan player badak cuy. Hehehe. Bodoh, 1000 gua ada boy, mau 1000-an no. Apa mau jadi jagoan lo? Ayo. Apa? Ayo. Ayo ikutan. No WR mau hyper apa itu? Show dong. Eh, lu enggak kayak deh. Apa ini S5-nya, Boy? Ya enggak? Oke, kita aldos ya, Boy ya. Boom. Sekala-kala boom boom. Moga aja kita bukan hyper lah. Kalau kita enggak bukan hyper ya udah wes lah ya, ngalah bae lah. Kita side dah. Enggak apa-apa. Ya enggak, Bro? Ini kalau ada yang di bawahnya pick hyper ya udah kita ngalah ini cuy. Mau enggak mau kita pindah aja lah ya. Pindah lane kita ke god lane enggak bisa ya. Karena sudah ada Layla ya, paling kita ke XP lane. Aman. Misalnya S4 S5-nya ada yang nge-pick hyper. Ya udahlah, enggak usah diambil pusing, kan? Dokter Saitamol gitu loh. Bisa di lane-lane mana aja gitu ya enggak? S5-nya mau pakai apa? Luyoi? Luyoi enggak dia? Atau dia mau hyper? Wah, parsia dia, Boy. Jadi kita fix jadi hyper. Yo, boy. Karena Dokter Saitamol itu identik ya, identik dengan skinnya dulu M3 ya. Jadi dulu Dokter Saitamol itu nggak pernah pakai baju kolektor epic, itu nggak pernah cuy. Kenapa? Karena dulu belum ada skinnya ya. Jadi gua bakal pakai M3 lagi M1-nya cuy ya, skin M1-nya karena ya identik dengan Dokter Saitamol zaman dulu. Jadi zaman dulu Dokter Saitamol tuh menggema di lane of top-down ya dengan M1-nya. Oke, jadi let's go. Semoga aja Dokter Saitamol kita masih strong lah ya. Aduh. Kalau nggak strong nih. Wah, ada yang mabar. Betulan tuh ada yang mabar gua bilang tadi.
sahabat Hai Hai. Lalu ngomong apa? Hayur S. Oh, namanya yang ini ya. Tuh, mabar dia cuy. Assalamualaikum. Eh, welcome to MOBA. Ciao. Lihat lawannya mage 1 2 3 4 5. 5 mage. Oh, the best. Kamu panik ya. 5 mage kita pasangkan ini aja ya, pas sudah ini. Baru seperti kita pasangkan yang ini cuy. Kita kasih ice retribution biar lari mereka lambat, selambat keong racun. Lol. Hai. Boom. Sabar, sabar, sabar. Free star. Alhamdulillah. Kalau free, enggak semudah itu. Kalau cuma PHP, iya ngomongnya free prapri sekalinya. Tipu, ya. Tipu daya. Emang apa sih enggak boleh? Sepi banget. Siapa yang mana yang mana? Ini aja sekarang gua sudah boy, lama cuy ya enggak ada nge-push sama sekali. Hai! Asem lah boy, bantu lah. Woi, bantu. Gimana caranya orang mabar tapi enggak ngelihat di mana? Boy, terima kasih sih. Thank you. Ya udahlah ya, terima aja lah. Oh. Lu bayangin cuy. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Begitu caramu. Oke. Okay. Kalau begitu cara mainmu kawan. No problema. Daripada ke sampah. Ini gua retri. Lu lihat cuy. Oh, apa tuh, man? Asli enggak dipeduliin cuy. Kurang ajar. Buff gua di sampah, Pokemon di bawah enggak peduli dia. Oke. Okay. Berarti ini namanya ya. Ini gua kasih tau cuy. Ini namanya bermain dengan cara ya udahlah. Cuek ya, jangan cuek sih. Bu mau kemana bu? Ayo. Pasre. Ayo. Modar kan? Mamam lu. Ini sih kita cukup bikin Athena sudah kebal sih woy ya. Mas. Up. Enak betul lu. Gak semudah itu Ferguson. Iya, iya. Sini. Sini mau apa? Hai. AC lole lah. Sayang banget boy. Sayang banget bro bro. Ini turtle nih. Eh ada orang. Iya turtle. Tapi ya gimana ya kalau mereka gak peduli gimana gua mau turtle cuy. Oh. HP tuh. Ayo maju ke bebas turtle. Wuuu dapat. Gak usah mundur. Mampus lu. Gua tubruk okay lu boy. Panik gak? Panik gak lu? Panik lah masa enggak panik. Iya iya iya. Sini boy, sini boy. Buffnya ini boy. Boy. Kill, nice. Nice. Mantap. Gitu dong. Siapa itu? Apa sih? Ajar! Boom! Gak usah mundur, gak usah lagi. Coba kill. Ah, kena retri. Wuhuy, modar nih. Ah, anjir, kena. Mampus lu. Mamam lu. Sip, sip. Aman, 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 aman. Aman, aman, aman. Jadi Athena sih kelar. Pemberani. Ini sih gua gak bikin War X ya cuy ya. Karena lawannya juga 5 mage damage gitu kan. Gua bikin aja sekalian biar pecah lawannya ya. Sombong. Kita pecahkan dengan kekuatan super. Ini bisa kita kill ini. Bentar, habis pas merah kita ajar Cyclops-nya. Oke. Okay. Modar sih itu. Modar sih itu. Modar itu. Kalau gak modar gua susul sana. Modar sih, harusnya modar sih. 3 orang tuh cuy, nggak mungkin nggak modar lah. Boy. Modar nggak? Nggak modar boy, ya udahlah meluncur aing boy. Meluncur. Kita kasih. Panik nggak? Jelas panik lah. Kamu panik ya? Jelas panik sih lo, orang sudah diterobos kayak gitu boy. Ayo sikat. Nah. Ayo turtle. Nah, ayo. Ini boy. Boy. Bantu lu boy. Woi, bantuin kagum. Gua pakai retri lah. Eta bang. Hup. Daripada ke sampah cuy, mending gua retri lah. Oke. Okay. Tot, tot. Waduh, recall-recall nanti modar nangis lu. Jangan macem-macem aneh. Jangan recall-recall deh. Woi. Meluncur. Bilang jangan recall-recall ngeyel lu. Kurang ajar lu ya. Maju lu. Mau kemana? Jangan pergi lu. Gua bilang kan jangan recall-recall. Mamam lu. Apalagi ini klop klop. Jangan pergi lu. Gua bakar lu. Alah. Maju lu. Kurang ajar sih. Lawan dia boy. Aduh, ada kusion cok. Mundur gua. Pulang. Lelain lagi farming cok, ya udahlah. Papir gua juga habis sih. Mana parsianya Apika? Mpos leh. Itu yang mabar kan?
mabar, eh, gak cocok. Itu mabar kalau gak salah tadi, ya gak sih? Iya. Iya, HRS tuh yang mabar, cok. Woi, Gipskin bang. Wow, 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 wow. Nyaman betul ya. Enak betul yang ngomongin gitu, ya. Gua tewe nih Gusion. Patrick. Oke, bisa nih. Buar. Aduh, anjir. Masih ada ulti dia, cocok. Baru tau ya, bang. Gua kok pakai Bloody Retribution tadi modar sih dia itu, cuy. Kelar asli. Masa. Oke, modar. Ajar, kamu mas nih. Aduh. Halo, guys. Ini dia, bom. Tunggu kita. Bom. Mau kemana? Bom. Oh, mau satu-satu. Anjir. Matiin tuh. Woi. Meluncur. Nice. Ini udah modar lah, tungguin dulu boy, sini boy. Sabar, sabar, sabar. Gak usah mundur, gak usah lagi. Hehehe, ampun. Rame cok, rame cok, rame cok. Woi. Tuh HP gua cok. Takut ya kamu? Tartul tuh. Woi. Itu gua cooldown. Nah, jadi Athena baru. Oh my god. OTW aing boy, yang penting jadi sudah ini ya. Bentar gua OTW ya, ambil dulu ini darah. Tuh, ulti gua belum ready lagi. Tartul, tartul, tartul. Woi. Tartul boy. Udah gak mau, yaudahlah. Nah, gua meluncur nih. Tante Esme! Apa kabar, Tante Esme? Sehat kah? Kurang ajar, sianya. Nah, iya, mantap Tante Esme. The best Tante Esme, nice. Gak usah mundur, gak usah. Oke, nabur situ, aman harusnya. Aman, aman, aman. Oke, kita pasangkan ini, boy. Biar Josh numero uno gandos, ya. Hai. Aduh, ada lagi nih si Linky Pasca jembok ini, boy ya. Takut ya kamu? Topan ulti. Kita tabrakan diri. Hajar, boy. Hajar, boy. Boom. Lagi, boy. Boom. Warres dia, boy. Gusion dong yang kita incar. Jelas, jelas sudah pasti Gusion. Sudah pasti Gusion. Kejar. Jangan pergi lu. Kencangnya larinya anjir. Pakai retri apa ya? Retri ice buga, cok. Pantas gua jadi slow anjir. Baru tahu ya, bang. Ade bener catal, cok. Kok sombong catal. Ade satuan. Sombong gitu loh, catal. Nice! OTW Gusion. Meluncur. Ajar, boy. Pasrek. Duar. Enggak usah mundur, enggak usah lagi. Sampai gimana? Pecah lu. Kurang aja. Pecah lu semua. Ayo, mas. Aduh, gua sendirian cuy, resiko. Ini orang gipskan skin terus anjir. Ada bikin armor ya. Si siapa Johnsonnya? Oke. Ayo maju. Waduh, waduh. Ah, maju lo. Enggak usah mundur, enggak usah lagi. Anjir. Benar-benar ngepet. Gocek. Wih, gocek. Tapi modar teman gua. Ulti boy. Target locked. Ajar boy. Pasrek. Lu. Modar lu gua bilangin. Ah, maju lu. Aduh. Oke. Okay. Ini Valentina ini minta skin ke siapa ya sebenarnya? Lah mana gua tahu kan gua ikan. Ini Valentina yang minta skin ke siapa sih, Cok? Woi, enggak juga nyebut tuh loh. Bingung juga gua. Mau bilang ke gua nanti gua yang GR ternyata bukan gua gitu kan? Pasrek. Oh, tebang dia jelek. Mereka itu ngomong kita ke siapa sih, Cok? Ya enggak tahu. Aduh, aduh. Boyas boy, aduh. Set, bro. Mas. Duar, kurang ajar sianya. Kabur, 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 kabur. Tur kita, boy. Tarik keluar. Eh, mondar dia, boy. Gua cooldown nih. Woi. Sabar, sabar, sabar. Sini, sini, sini. Cukup, 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 cukup. Target locked. Aduh, rata, cok, cok. Ayo, mas, gua kan bebas, pulang. Aduh, aduh, aduh. Jangan pergi, lu. Duar. Mamam, lu. Ampun. Dur, dur, kita nungguin skill 2. Duar. Dur, 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 nungguin skill 2. Ah, maju, lu. Tolong gua, cok, tolong gua, cok. Ah, anjir. Gagal ya. Dia mau bantuin. Wih, nice. Mantap. Nice juga ternyata cuy. Mungkin awal-awalnya aja ya.
awal-awalnya aja tipe-tipe cuek gitu kan, ternyata enggak juga tuh. Dia bantuin cicil. Tuh. Sikat boy. Tuh lelanya biar ini nge-split dah. Mati, nice. Terobos. Terobos atas yo. Terobos atas boy. Ayo. Pecah. Pecah. Langsung turret. Langsung end gitu boy. Jangan kasih pulang please, jangan kasih pulang please. Alah, udah pulang ternyata, Cok. Baru tahu ya, Bang. Enggak usah mundur, asal yo ampun, sini kok. Sini kok. Kede ampun. Tunggu kau, tunggu kau. Tunggu kau. Oh, mau satu-satu. Ai, mode lock-nya enggak ada ya? Aduh. Pergi lo. Hampir, hampir. Pulang. Tadi ada kayak dagernya Gusion loh. Huh? Gusionnya modar ya? Dagger siapa tadi tuh? Ya, atau salah lihat gua, Cok? Ini gua enggak jadi bikin dominan S ya. Soalnya gua butuh immortal nih, Bro. Aman, aman, aman. Mati. Nice, cakep. Mantap. Kejar lagi lah. Ayo Lord, yuk. Pasre. Mau enggak, Lord? Kurang ajar jianya. Ayo maju. Ada Lord. Ada Lord. Ada immortal boy, gua TB-in. Gua TB-in semua. Gua TB-in. Gua TB-in. Mati, Lur. Itu. Bro. Gua hampir mudar gua, Cok. Ini Laylanya, ya Om. Laylanya kenapa, Cok? Gak mau ikut ya, cuy. Bah, surrender, surrender. Laylanya di atas terus ya? Gak mau jalan-jalan gitu. Kan di atas sudah jebol gitu kan. Sudah bakal menang lane kita di atas tuh. Ya ayolah, ayo ayo kamu Lord, ayo boy, ayo boy. Percaya mortal gua cuy cuy. Bruh. Ya apa itu? Duar. Maju lu. Mau kemana? Cok, asuh cok, hati cok. Sabar, sabar, sabar. Ayo, ayo kamu Lord, ayo. Duh, tuh ada Gusion di bawah. Di sini. Ai, modar, Cok. Lol. Pak. Hei. Jangan matian, please. Why? Ai, jangan matian, Broy. Badar benar. Kok rata gitu loh, Bah? Asem, asem. Bisanya gitu loh matian. Aduh, tahan dulu lah, Bro, Bro. Lord mereka cuy. Bisa enggak gua sampaikan ya? Area gua usahin cuy, gua usahin 2580 damage rate kita. Assalamualaikum, Pak. Oke, okay, dengan lihat. Ayo mas, buka pintu tangan. Ah, jadi anjing dapat tuh. Gak pakai retri, boy. Gak pakai retri. Lu lihat kekuatan dokter Setamol. Kabur, 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 kabur. Pecah. Pecah. Masih kurang. Gua tabrak lu. Mau kemana? Gak jadi. Takut ya? Paksakan. Sange boleh, goblok jangan. Jangan kayak inilah ya. Gila, nggak pakai retri gua cocok. Oh, gua jadi kelinci, cuy. Dah lah capek. Bagus, surrender aja. Bagus. Surrender aja. Jangan lama-lama pokoknya. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Ini woy, boy, turret boy. Boy. Bisa tadi end tuh. Layla. Aduh, gua enggak ada lagi. Wah, nice. Wow. Jebolin. Jebolin dulu biar lebih pasti. Kelar. Anjir. Bapak Lord berhasil kita curi, boy. Anjir, lama enggak main Dokter Setamol. Ternyata masih seru ya. Baru tahu ya, Bang. Dokter Setamol ya. Bada best. Dokter Setamol ternyata masih worth it untuk dimainkan solo player, bro. Asli loh. Masih worth it bat lah ya. Kita mati sekali, cuy. Badah, parah, cocok. Lu lihat, cuy. Lu lihat titel gua di atas, cuy. 88 bronze, cok. Bronze. Bayangkan. Saking lamanya Dokter Setamol nggak turun, ya. Yang dulunya titelnya pernah Supreme. Ya, Supreme Indonesia. Sekarang jadi bronze.
Sekarang gue pakai titelnya Mamang Martis cuy ya. Saking lamanya dokter saya tamul gak turun tuh loh. Parah ya. Gendong para beban, bocil kan bodo berantem. Lu lihat tim gue menang tapi ada dua orang mengkayu. Gak apa-apa, yang penting menang, ya enggak ya? Tuh ya, 2-1 cuy ternyata. Gue kira tadi 2-2-1, ternyata 2 orang mabar, 3 orangnya solo tuh ya. Wah, pokoknya seru parah lah cuy ya. Inilah cuy, keseruan yang gue bilang tadi di awal. Solo player itu bisa menikmatin salah satu momen ketika bermain solo ranked, salah satunya seperti ini cuy. Bisa ketemu lawan yang kayak begini kan, berantem. Padahal kalau dipikir ya, kalau dipikir nih, hypernya ada Gusion, tankernya ada John, iya kan? Mage supportnya sudah ada, tapi kenapa mage semua pertanyaannya? Nggak ngerti gue cuy ya. Jadi gue nggak tahu kondisi tim lawan tadi itu berantemnya seperti apa. Kalau di tim gue kan nggak ada berantemnya ya, cuma saling cuek mencuek doang gitu ya. Ya standar lah, namanya juga solo ranked. Kalau solo ranked itu cuy, ini gue kasih tau ya, sedikit tips di akhir video ini ya. Kalau kalian main solo ranked ya, ingat solo ranked, jangan terlalu berharap di cover sama tim. Karena apa? Karena chemistry solo player itu sangat kurang untuk saling membackup cuy. Kalau kalian main solo ranked, ada yang ngecover lu ya, ada yang selalu ngebackup, itu berarti playernya sangat the best ya. Chemistry-nya itu berarti sangat the best banget lah pokoknya. Berarti dia tuh punya tanggung jawab yang bisa ditanggungin loh. Ngerti gak sih? Dia punya tanggung jawab nih. Contoh ya, tanggung jawabnya sebagai tank. Dia punya tanggung jawab, nah dan dia bisa untuk menanggung jawabinya. Jadi dia nge-cover hypernya atau enggak ke nge-cover core-nya gitu cuy, salah satunya ya. Cuma kalau kalian main solo ranked jangan terlalu berharap lah ya. Kalau ada ya kalian syukuri, kalau enggak ada ya kalian harus mandiri. Itu yang gua sebut solo player mandiri. Oke okay, broku, itu aja cuy ya. Thank you untuk semua berderut. Kita ketemu lagi di next konten selanjutnya. Sehat selalu untuk semua berderut. Kita gas lagi OTW Mythical Glory full solo tanpa mabar setiap harinya ya. Buat kalian yang menonton, gua selalu upload setiap hari. Jangan lupa makanya subscribe. Dan jangan lupa juga cuy, paling penting, share-nya dong ya. Yang sudah nge-share, thank you so much. Sampai jumpa, salam berderut. Bye-bye. The enemy has slain more.